sudah mulai keringetan, sudah mulai berasa pedesnya, ah, mulai panas perutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gue, Alerno Radityo. Di konten makan gaskan kali ini, gue dapet tantangan nih dari sobat gaskan tadi sih. Dia komennya itu bilang, coba dong ayam penyet Uca Usman. Terus akhirnya gue tanya ke doi, ternyata kebenaran deket banget nih dari rumah gue, masih sekitar di daerah Jagakarsa. Gue penasaran banget, katanya sih ayamnya pedes banget, terutama bagi buat gue yang suka sama pedes-pedes gitu. Lanjut aja, kita langsung ketemu di sana ya, gaskan. Sekarang gue udah nyampe di ayam bakar punya Cak Usman. Tapi sebelumnya gue mau nanya dulu nih, mana-mana di sini, cuman kayaknya Usmannya mana ya? Bentar ya, gue panggil dulu. Cak. Wah, ini dia nih yang punya. Cak, ngobrol bentar, Cak, sini, Cak. Ngobrol bentar ya. Oke, Cak. Di sini tuh kan gue dapat ini nih, Cak, dapat komen dari sobat Gaskan kalau ternyata di sini tuh katanya ayam penyetnya juara banget nih. Pedes banget nih. Bener, Cak, emang? Kalau untuk masalah kepedesan, ya kita tergantung dari customer. Mintanya pedes, ya kita kasih. Tapi kalau di sini tuh biasanya menunya itu yang favorit apa sih, Cak? Kalau untuk menu favoritnya ada ayam penyet, ayam rica-rica, ayam geprek, dan juga sambelnya ada macam-macam, ada 4 varian. Jadi ada ayam penyet sambal mata, ada ayam penyet sambal biasa, sambal tomat, ayam geprek pun sama. Oke, berarti saya pengen pesan ini, Cak. Kayaknya ayam penyetnya mau nih. Paha ada? Paha ada satu, ayam penyet paha satu. Lu apa? Penyet, bakar? Ayam gepuk ada, Cak? Oh, sama aja. Ini, jadi kita punya ciri khas sendiri. Kita nggak mau nyamain sama istilahnya sama pedagang-pedagang lain. Jadi, tadi saya misalnya satu, Cak, ayam penyet. Sambelnya pedas. Oke, terus dia mesennya ayam gepuk ya, sama kayak ayam penyet ya. Sambelnya pedes nggak? Sambelnya pedes juga, Cak. Oke. Ya, untuk sambelnya ini mau sambel mata apa sambel biasa? Sambel mata itu apa tuh? Jadi cabe itu kita rajang, campur tomat, campur bawang merah, kita siram pakai minyak panas. Jadi aku sambal mata. Sambal satu. Sambal mata juga, Cak. Oke, Cak. Berarti langsung aja dibikin ya. Oke, sip. Langsung dibikin, guys. Tadi kan gue mesen yang pedas. Ini baru banget kecium. Bukan menggigar, Pak. Nusuk hidung, pedes banget nih pasti nih. Gue penasaran nih, kayaknya mantep banget nih. Wadidaw, dari sini aja. Wadidaw, mantap sekali itu menunya. Oke lah, tunggu aja nih, bentar lagi matang nih, tunggu aja ya. Oke sob, tadi kan gue udah masak makanan nih, sekarang makanan udah datang. Coba sini, lihat sini. Sini. Nah, ini tadi gue mesennya tuh makannya ayam penyet matah, sambal matah, mantep banget nih sambalnya. Melihat, gue ambil sendok ya. Oh, ya Allah, ini sambal semua ini. Sambal semua, bos. Ini namanya makan sambal gratis ayam. Nah, terus yang kedua, gue mesen juga ini. Nih, ayam goreng rica-rica. Katanya ini salah satu best seller juga di sini. Terus yang ketiga, tetap ayam penyet. Sambelnya lihat nih, ini hijau parah. Asli ini kayaknya pedes banget. Karena tadi gue pas bikin sambelnya itu, gue ngerasa bersin-bersin. Sampai bersin-bersin gue. Terus ini bukan gue semua yang makan ya, ini gue sama tim gue. Gue sih makan cuma satu, gue pilihnya ini. Cuma nanti kita sharing aja kalau buat enak atau enggaknya. Gue yakin sih kayaknya enak. Lanjut ke selanjutnya ya, bye. Oke, sekarang gue mau nyobain nih ayam penyet dulu. Ayam sambal matah maksudnya. Lihat, cobain ya. Sebelumnya gue udah cuci tangan nih. Jangan ada yang komen, wih kak lo cuci tangan. Cuma cuci tangan, gue udah cuci tangan. Protokol nomor satu. Sambelnya asik banget. Mantep. Tepat sambel.
mata, mantep banget nih sama matanya. Pakai ayamnya. Nasinya hangat, enak banget. Nasinya hangat pas. Bismillahirrahmanirrahim, kita cobain sambil matanya ya. Makan gaskeun. Nani? Omae wa mou shinde iru. Impression gua. Kalau impression gua. Sambal matanya segar banget, asli. Sambal matanya benar-benar segar. Kayak semuanya fresh. Gua sampai langsung lagi. Mantap, mantap. Nah. Sambal matanya sih, gua bilang recommended. Kalau cuma pada mau coba isinya, sambal matanya recommended. Sekarang gua mau coba sama sambal ayam penyetnya. Ini ya, ambil guys, lihat ya. Oke, ayamnya. Ini ayam ya. Penyet. Ini oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau bilang masih bisa makan nih gue ya. Ini kalau dibilang level pedesnya range 1 sampai 10, gue ngasih 7 lah. Jadi gue masih bisa dimakan. Oke, ini pedesnya oke. Terus kayak apa ya? Kayak rasa pengen makan lagi. Bener-bener enak banget makannya. Sambal matanya sih gue suka banget sambal matanya. Seger banget. Nanti sambal ayam penyetnya kayak ayamnya pada umumnya. Sambal rawit, kayaknya rawit tomat diulek terus dimakan satu. Sekarang gua lagi nih sambalnya. Mantep pala. Untuk semua yang suka yang penyet wajib mampirnya sih. Itu kalau gua sukanya sambal matanya. Mantep. Oke, gua makan dulu. Kita ketemu lagi nanti habis makan, oke? Bye. A few moments later. Udah mulai keringetan, sudah mulai berasa pedesnya. Hah, mulai panas perutnya. Tapi nagih banget. Enggak tahu gua. Enak banget. Sambal matanya sih gua rekomend banget. Tahu, gua suka banget sambal matanya. Untuk gua pribadi, ini termasuk favorit sih. Soalnya yang pertama dekat rumah juga, nggak terlalu jauh. Jadi kalau misalkan gua lapar, sebenarnya ayam penyet dekat rumah tuh beberapa masih ada yang kurang pedes lah menurut gua. Itu pas banget pedes iya. Duh, maaf ya. Pedesnya gurih iya. Mantap lah pokoknya. Oh ya. Tuh, Pak. Gue mau makan ayam rica-ricanya. Gue cobain bumbu dulu ya. Gaskeun. Enak. Gurih banget. Ini kayaknya pakai mentega. Bu, rica-ricanya pakai mentega ya? Enggak. Oh enggak. Dia lebih ke apa sih bumbunya? Kok banyak? Hah? Sambal terasi ini yang sambal ayam. Oh. Iya ya, enak. Saya kasih bumbu ayam bakar. Jadi ayam bakarnya itu kan ada kuah-kuahnya. Iya. Itu saya pakai air kelapa. Oke. Okay. Jadi bikin gurih. Jadi katanya? Bukan dari mentega. Salah gua, ini pikir gua dari mentega. Ternyata ini dari sambal yang ini, sambal ayamnya tadi. Terus dikasih minyak, dikasih bumbu ayam bakar. Asin, enak banget. Gurih banget. Oke, gue lanjut makan dulu ya.
Oke sob, perut udah kenyang, makanan udah habis, saatnya sekarang bayar. Sebelum bayar, gue manggil dulu Cak Usman nih, kita ngobrol bentar lagi ya. Oke. Wah, mana orang udah kabur? Cak! Lagi kabur. Bentar, Cak. Nih, the founder of the Ayam Penyet. Cak, ngobrol lagi, Cak. Cak, tadi udah makan nih. Yep. Tadi mesennya ayam penyet nasi. Itu berapa, Cak, satunya? Kalau satunya untuk di sini 20.000. Ayam nasi. Iya, sama kalau sambal mata 21. Untuk ayam rica-ricanya sama 21. Ya. Terus untuk minumnya aku es teh manis sama es teh manis aja sih. Kalau es teh manis 5.000-an. Ada di GoFood enggak, Cak, di sini, Cak? Di GoFood ada, di GrabFood ada, Shopee juga ada. Oke, jadi teman-teman, sobat-sobat semua, kalau mau order via GoFood, via GrabFood, bisa ya, Kak? Patokannya apa sih, Cak? Patokannya kalau dari sini, Gang Toer 2, sebelum dealer Yamaha. Sebelum dealer Yamaha, berarti kalau dari sini itu arah Herman berarti ya? Dari Herman itu sebelah kiri, sebelum Gang Toer 2, dan sebelum dealer Yamaha ya? Oke, itu sob. Jadi kalau misalkan mau kesini langsung aja, bisa GoFood juga sih. Tapi kalau menurut gue sih enak langsung kesini. Buat tempatnya lumayan luas. Buat teman-teman kalau mau nongkrong juga bisa. Cuman kalau saran gue jangan terlalu malam, karena biasanya rame ya, Cak, kalau malam ya, Cak. Kalau di sini ramenya dari jam 5 sampai jam 9. Jam 5 sampai jam 9. Jadi kalau bisa ya, kalau mau kesini jam 4 lah ya. Jam 4, jam 3 itu masih normal. Kalau buat situ mungkin agak waiting list sini. Oke, Cak, thank you, Cak ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke, thank you, Cak. Usai sudah pencarian gua mencari ayam penyet sekitar rumah. Buat teman-teman yang mau kesini langsung datang aja. Gua rekomenin ini tempat bagus banget, tempat enak banget. Ayamnya mantap, mantap. Pokoknya asam belah matanya mantap, semuanya mantap. Kalau kesini itu saran gue jam 4 sore, jam 3 lah. Oke, jam 3, jam 4. Karena kalau malam sini tuh rada-rada suka penuh, suka waiting list. Kalau masih jam segitu masih normal. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa di-share, jangan lupa di-like buat channel gue. Kalau misalkan suka, boleh di-share ke teman-temannya, boleh di-share ke pacarnya, semua pun boleh di-share. Kalau mau search di Google, ada namanya Ayam Bakar dan punya Cak Usman. Yang punya tuh, yang tadi bareng gue. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Kalau teman-teman punya rekomend buat masalah makanan dimanapun itu, sekitaran Jakarta atau dimana, silakan komen aja di bawah. Nanti biar tim gue yang review apakah kita akan ke sana atau kita akan ke tempat-tempat rekomend yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, sob. Konspirasi pembayaran. Konspirasi kan jadi enak ya. Cak, ini bener loh ya, Cak? Udah nyerti aja. Waduh, Cak. Sekarang nanti tambah panjang dari punya, Cak. Nanti sering kembali di Sinda ya. Waduh, ini best nih, baru nih. Mantap. Dua, aku aja, sekarang.